Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum berharap anak muda Jabar sesuai dengan slogan orang tua dulu, yaitu nyunda dalam artian tahu kesopanan dan karakter budaya Sunda. Dirinya berharap anak muda Jabar saling asih dan asuh, nyantri atau beragama menurut keimanan yang kuat, bermoral dan memiliki prestasi yang hebat. Hal tersebut diungkapkannya pada pasca upacara Hari Pendidikan Nasional di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa 2 Mei 2023. Dengan harapan anak muda Jawa Barat sesuai dengan slogan orang tua kita, yaitu anak yang nyunda, yaitu tahu tentang kesopanan, karakter, budaya orang Sunda, antara lain sili asih, sili asah, sili asuh, kemudian nyantri adalah beragama, memiliki keimanan dan ketakwaan yang hebat yang dicirikan dengan moral, dan ketiga nyakola, memiliki intelektualitas yang hebat yang melebihi rata-rata masyarakat yang lain. Uu Ruzanul Ulum juga mengungkapkan apresiasinya terhadap amanat Menteri Pendidikan Nasional mengenai Merdeka Belajar. Menurutnya, Merdeka Belajar memberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Hal tersebut untuk meningkatkan pendidikan yang tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional dan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Uu pun mengapresiasi siswa-siswi Paskibraka SMA Negeri di Kabupaten Garut yang telah mengharumkan nama Jawa Barat. Dirinya menyatakan akan memperjuangkan bonus dari Gubernur Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.